himbauan pemerintah untuk mengenai yang warga masih pengen mudik ini gimana? Saya himbau dan saya nyatakan dalam edaran sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, Bapak Presiden, dalam rangka mengendalikan COVID, tolong untuk tidak coba-coba keluar kota Bekasi. Ya. Di rumah, di lingkungan kota Bekasi, jaga jarak, prokes berjalan, karena dikhawatirkan gelombang setelah terjadinya interaksi, transmisi dari kampung, bukan saja risikonya nanti di kampung, tapi risikonya di sini. Di daerah yang sudah bisa kita kendalikan, ya sudah flat, ya kekhawatiran gelombang ketiga. Ingat, saya baca di medsos itu India satu hari 113.000. Coba kalau 113.000 itu rumah sakit ada berapa rumah sakit? Nah ini juga kita kalau kecuali ada sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu juga tentunya mungkin izinnya pun juga berlapis. Ya. Tapi kalau untuk momennya melindungi keluarga karena Lebaran, tradisi apa, sekarang tolong ditunda dulu. Tapi jangan juga begitu karena orang nggak ada yang keluar, libur panjang, ya terus apa tuh di rumah, ya. Keluar ke mall, keluar ke, jangan. Kayak kemarin di Tanah Abang katanya sedemikian rupa. Kita tetap prokes, kita jaga. Sedikit sih, katanya RSD Gor mau dijadiin tempat karantina pemudik. Kalau ada yang nakal. Kalau ada pemudik nakal. Kalau ada yang nakal, ya terus lolos, pulang dapet, kita taruh di Gor. Kan Gor udah kosong sekarang, karena isolasi mandirinya udah nggak ada lagi. Kalau ada warga yang nakal, terus pulang dari sana, kedapatan dia ini, kita masukin ke situ dulu. Alasan milih Gor karena kosong tadi apa, Pak? Kosong, fasilitasnya ada. Iya. Kosong, fasilitasnya ada, tempat tidurnya ada, kamar mandinya ada, semua fasilitas kesehatan lengkap. Mekanismenya nanti bagaimana? Kan mereka pulang nih, dari sana. Nyelos-nyelos nih. Ya. Terus kedapatan semuanya, ya. Kedapatan dia kena di sana. Berarti kan nanti perlu di-swab apa di sini, baru ketahuan, oh iya dia pulang dari sana. Nah, udah langsung kita cabut. Kita taruh di situ. Ya. Penjagaan akan diperketat juga di perbatasan-perbatasan. Kan kita udah bentuk ada 7 titik dengan Pak Kapolres, ya. Sudah ada 7 titik. Pak, terkait sanksi katanya enggak dikasih sanksi berarti dong, Pak? Yang mana tuh? Kalau pemudik yang nekat mudik gitu. Kan ya, kalau yang nekat kan berarti enggak ketahuan. Kalau yang ketahuan kan dibalikin. Yang enggak ketahuan terus dapat sesuatu, dia sakit. Supaya jangan menyebarkan orang lain, buru-buru kita ambil, kita taruh di